saya Bimbi Motor Jember. Kali ini depan kalian adalah motor Kawasaki Ninja 250 SI yang warna hijau. Hijau ini Kawasaki banget ya warnanya. Ini mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan cakep ya. Kalau kalian lihat langsung ini cakep banget warnanya. Ini di sini di kamera kelihatan kena silau apa? Silau matahari dari luar, jadi kurang begitu bagus warnanya. Cuman kalau kalian datang langsung lihat sendiri dealernya, ini warna hijaunya nih cakep banget, glossy, glossy, glossy gitu. Nah ini yang warna hijau teman-teman. Tuh kan glossy banget ya. Ini yang versi standar ya teman-teman. Jadi yang versi standar itu kalau nggak salah ada 3 warna, hijau, hitam, dan merah. Kalau yang versi SE itu biasanya di fairingnya ini ada stikernya. Kalau ini kan polos ya, nggak ada stikernya. Stiker-stiker motif-motif gitu deh. Itu yang versi SE, ini versi yang standar. Ini untuk harganya 64.900.000-an ya. Nanti aku cantumin harganya di sini. Cakep ya. Cakep banget ya. Cakep banget yang warna hijau. Untuk detail spesifikasi dan segala macam kalian bisa langsung googling aja ya. Jadi saya di sini cuma mau nampilin motornya aja dari deket kayak gimana. Jadi biar yang pengen beli motor ini bisa ngeliat motornya ini dari dekat, cakep banget. Tuh, di bawah ada tulisan Kawasaki-nya ya di situ. Lampu depannya. Oh, di sini untuk tempat ini. Apa namanya, plat nomor ya. Windshield-nya juga lebar, lebar, gede nih, keren. Oke teman-teman, kalau kalian pengen motor ini, kalian bisa langsung datang ke dealer Kawasaki yang terdekat, ada yang ada di kota Jember atau di kota kalian. Ini harganya sekitar, kalau di Jember ya, 64.900.000-an. Gus, gandos ya motornya. Jadi kepengen ah. Oke teman-teman, segitu dulu aja ya untuk video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel aku. Sampai jumpa di video yang lain. See you, bye-bye. Thank you.